Pagi tadi Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Jokowi tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai. Disambut Bapak Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali, beserta Pangdam 9 Udayana serta jajaran terkait di Bali. Dalam kunjungan kerja kali ini, Bapak Presiden dengan jajaran berfokus memastikan fasilitas infrastruktur yang akan digunakan pada gelaran konferensi tingkat tinggi G20 nanti di Bali. Astungkare, gelaran G20 di Bali yang akan dilangsungkan berjalan sukses, sukses persiapan, sukses pelaksanaan, dan sukses memberikan multiplier efek kepada Kramo Bali khususnya, Provinsi Bali pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya di semua sektor. Berikut kita simak liputan Bapak Presiden kunjungan kerja di Bali. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan para menteri dan gubernur melihat lapangan yang nantinya kita siapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin G20, dan utamanya di sini adalah tempat yang ingin kita tunjukkan, yaitu hutan mangrove bersama persemaian mangrove yang nanti akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim, dan ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara real di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini. Demikian dapat kami sampaikan dari Bali Digital Channel, kunjungan kerja Bapak Presiden beserta rombongan di Bali. Dumugi pelaksanaan dari persiapan sampai pelaksanaan KTT G20 yang berlangsung di Bali memargi Antarahayu sukses dan memberikan multiplier efek kepada semua sektor di Bali khususnya dan bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa liputan berikutnya. Salam Digital.